Hai Semarang, selamat malam. Guys, aku masih di kota Semarang, tepatnya di tempat Bu Pini. Aku pengen makan nasi ayam yang katanya sih terkenal banget makanannya. Aku pengen coba kira-kira gimana sih rasanya. Ada yang tahu? Apa ada yang pernah makan di sini? Yuk, ikutin aku. Mbak, aku mau pesen dong. Ini makanan menu spesialnya di nasi Bu Pini ini apa ya? Nasi ayam aja. Nasi ayam, terus nasinya apa aja Mbak? Di nasinya, isinya di dalam nasinya? Tahu, suwiran ayam sama telur separuh. Tahu, suwiran ayam sama telur separuh, guys. Terus ada nasi yang lain? Gak ada Mbak? Gak ada. Gak ada ya? Guys, kita langsung aja. Aku tuh udah gak sabar pengen ngerasain. Dan ini sih udah jam 10 malam, aku tuh pengen banget cepet-cepet nyobain yang dari Jakarta. Langsung ke sini cuman pengen beli, cari makan katanya yang terenak di daerah Semarang, baru nasi Bu Pini. Oke guys, ikutin aku ya. Makan gue udah nyampe, gue lagi pengen cobain satu persatu, udah nggak sabar. Guys, di sini ada labu siam, terus ada telur, ada krecek. Ini pasti ya, kalau di Jawa ini pasti ada krecek, khususnya di Semarang, Solo ya. Terus ada ayam, ada tahu beserta nasi dan kuahnya. Nah, aku pengen tahu perbandingan rasanya itu apa sih yang dibuat orang tuh kayaknya terkesima. Aku belum pernah coba makan ini ya. Aku pengen coba dulu. Mau coba nasinya aja ya. Enak. Guys, pakai sayur labu siamnya. Oh, tadi gue minta cabe, cuman karena banyak nggak ada cabe, yang ada cabe cuma di sayurnya. Pas ini sayurnya pedes. Yummy. Kreciknya manis, gurih, pas campur pakai nasi, nampol banget. Gue mau coba pakai ini. Ini paru-paru enak. Porsinya nggak kelip. Enak. Kalian wajib coba di kota Semarang kalau kalian main kesini. Nasi ayam Bu Pini. Oke. Gak ada duanya. Enak. Pedes, pas. Nih sayurnya. Makan. Kualitas menengah ke atas, harga menengah ke bawah. Enak. Kalian wajib coba. Dan berhubung gue gak begitu doyan tahu, jadi gue cicipin aja dikit. Gue pengen tahu tekstur tahunya. Kalau tinggi tahunya berapa?
Tau gak sih kalian, tahunya ini enak banget. Aku kok gak suka tahu. Enak, enak. Ini sih best banget. Best. Kalau aku nasi beginian rasa makan di rumah rasanya Indoan. Oh, santan. Ini mbaknya baru ngasih tahu ini bumbu kuningnya. Nasi gue udah tinggal segini, terus mbaknya kasih tahu bumbu kuningnya. Kita coba ya, campurkan ke sini. Udah, gak usah banyak-banyak. Aku pengen tahu rasa bumbu kuningnya ini. Bagi yang pecinta manis cocok. Tapi aku lebih suka coba ya pakai nasi ya. Berasa gurih, terus campur manisnya tuh. Rasa kendal santannya di sini terasa banget. Cuman karena aku nggak suka santan, jadi biasa. Aku suka yang tadi normal. The best. Kalau kamu lalunya enak. Enak. Yeah. Ini aku sebenarnya masih kenyang. Cuman ini rasanya bener gak bohong. Buat kalian kalau ke Semarang, aku rekomen banget. Ini nasi ibu Pini, nasi ayam ibu Pini. Aku rekomen banget buat kalian nasi ayam ibu Pini di Semarang. Nanti aku tag ya alamatnya di mana. Ini bener enak. Oke guys, nasi aku udah habis. Buat kalian jangan lupa subscribe, di like, nyalain tombol loncengnya, terus di komen sebanyak-banyak. Jangan lupa juga di share, tonton terus video aku yang terbaru, diviralkan agar aku semakin giat bikin kontennya. Walaupun capek kayak gini, aku gak pernah mengenal capek demi kalian. Oke guys, bye.